dia masa tu ialah sarjana muda pendidikan Islam. Cik terpaksa berhenti. Jadi cik sepatutnya selesaikan, sepatutnya akhir tahun 2018 tu selesai. Tapi waktu tu bila dapat berita cik sakit, jadi cik terpaksa berhenti. Jadi cik ada masa 1.5 tahun lagi je. Cik macam agak kesal lah. Cik agak kesal cik tak dapat tangani benda tu. Dari awal macam mana cik hiburkan dia waktu dia remaja tu lah, anak cik yang nombor 2. Cik tak tahu macam mana nak approach dia sebab anak lelaki berbeza dengan anak perempuan. Dengan anak lelaki tu agak kurang duduk untuk berbincang dengan mereka. Tu cik rasa betul itu cabaran lah bagi cik. Aku ditarik jawatan aku sebagai isteri. Allah nak bagi aku ilmu. Jadi cik happy. Bila cik datang sini, cik memang nak ubah diri cik kepada positif. Dapat keluarkan pemikiran negatif cik keluarkan. Kemudian cik mendengar daripada pesakit lain tentang nasib mereka yang lebih berat. Cik cakap pada diri saya, Allah leha, kau punya chicken je sikit, kecil aja. Yang kau sedih-sedih sangat ni kenapa? Mungkin ada sesuatu yang Allah akan kasih pada masa akan datang. Jawapan dia belum dapat, tapi cik akan fikir, aku laluilah dulu. Nanti adalah beberapa tahun, beberapa bulan, Allah akan bagilah dia punya jawapan ni. Cakap pun si punya cancer dah stage 3. Memang waktu tu tak ada fikir apa-apa lah. Macam fikir sampai bila aku ni boleh hidup. Boleh ke penyakit aku ni baiklah, sihat. Tapi bila cik fikir anak-anak, teruslah cik cakap mula-mula cik tak nak kemo. Tapi bila cik fikir anak-anak warga cik masih memerlukan cik, yang buat cik bersemangat. Anak cik yang tengah tu, tu cik tak boleh tahan. Pasal dia masih sekolah. Tapi ya, so far anak cik alhamdulillah dia pun kuat. Dia tak ada fikir dia pun sakit, dia tak ada ubat, tak ada. Dia cakap, kalau mami kuat, adik pun mesti. Kita tak boleh nak fikir diri kita ni sakit. Semangat, kesabaran, ketabahan, kekuatan itu mesti kita pegang. Kita mesti pandang ke hadapan. Yang luar sana lah yang sakit itu, cik kan. Jangan fikir yang kita ni sakit. Dan lagi satu, kita reda pemberian Allah. Cik jaga dua cucu lelaki. Sekarang berumur 9 dengan 10. P3 dengan P4. Dia jugalah kan, kita macam ibarat jadi ibu dan bapa kepada diorang kan. Cik pun tak boleh bikin apalah pasal anak tak ada di sisi kita sebagai nenek kan. Terpaksa kita penggantilah kan. Pasal ini cucu darah daging kita, kita pun nak tengok cucu kita berjaya dalam pelajaran, dalam agama semua kan. Cik kena 3 kanser. Breast 2011, lung 2015, 2018 dia kata kanser baru. Jadi doktor dah cakapkan cik tak boleh kerja, unfit to work. Sumber kekuatan saya semua daripada kerana cucu, pasal dia lagi kecil, dia tak tahu apa. Jadi kita mesti kuatkan semangat, tunjuk positif untuk cucu kita kan. Untuk mereka berjaya ke hadapan. Perasaan cik sedihlah, kadang kita ingatlah kalau kita pergi kan, cik cuma mohon pada Allah berikan cik kesihatan kan. Cik kuatkan semangat semua segala untuk cucu cik. Jadi sekira kalau Allah Ta'ala, cik selalu doa pada Allah, kalau dia nak ambil cik ke pangkuan dia, izinkan cik macam besarkan cik, cucu cik dulu nak macam pesakit kanser ni. Kalau boleh kuatkan semangat, tabahkan hati kan. Ujian Allah bagi kita ni, kita tempuh dengan reda. Yalah, ni cabaran tengoklah siapa satu-satu. Baru anak cik pergi, suami pun sakit. Cik tak pernah bercerita dengan keluarga kesusahan cik lah. Cik tak mahu semua orang ikut susah kan. Tapi dia orang tahu. Dia orang tahu sikap cik macam mana. Cik memang tak suka mengadu. Cik memang biasa susah lagi pada dulu dan sekarang. Lagi uruskan rumah, beli mana yang perlu kan. Kita pun ingatlah, kita tak satu orang bekerja, kita tak bolehlah suka-suka nak sana ke sini kan. Cik cuma cakap sabar je lah. Itu je yang boleh cik cakap. Sabarlah kan, dia memang dah ujian kita kan. Kita pun tak nak perkara ini kan. Sangat sedih, sangat berat jugalah kita nak terima. Tapi kita terima. Tapi dianggap anak cik tu
Allah. Tak apalah, kata cik. Redha je lah, biar pergi kita doakan. Macam arwah tu dulu, cik redha. Dia sakit-sakit cik, dia pegang tangan cik. Mak redha, kalau kau pergi ni lah kudu. Dia kena uang dah, baliklah nak. Fikir pasal anak. All this while anak-anak memang saya uruskan dengan suami kan. Saya tak bergantung pada sesiapa. Jadi bila kena macam ni, saya fikir macam mana anak-anak punya harian, makanan, sekolah diorang, pelajaran diorang. Terjejas lah. Saya tak expect saya kena benda ni kan. Yang ubat yang ketiga ni saya buat lah dah sampai 5 cycle ni. Saya nak kena duduk hospital 1 bulan. Saya balik 2 minggu dan saya kena masuk balik 1 bulan. Itulah cabaran paling ketara pada saya. Saya terpaksa berjauh dengan anak saya 1 bulan. Memang kalau fizikal dekat hospital lah. Tapi mental, emotional semua dekat rumah. Sedih jugalah. Almost everyday cry kat hospital. Saya ingat dengan diorang kan. Bila nampak diorang macam totally macam cheer up lah. Terus macam terhibur lah kalau jumpa diorang. I tak boleh tengok anak I sakit. I tak boleh tengok anak I sedih. Bila diorang macam especially my nombor 1 dengan nombor 2, ada bond diorang ada masalah, heart issue lah. To me as a mother, I tengok anak I itu, I have to be strong. Untuk anak I. Macam mana dugaan datang pun, kita nak kena percaya. Ya Allah, be positive. Jangan give up lah.